Allah, nak keridaan Tuhan Rasul kena bakar tuan-tuan. Kita nak keridaan Tuhan Rasul sedap-sedap. Nak cantik muka kita pergi cermin tu. Allah, Allah. Sini teruji tuan-tuan ni. Pak Tunku Zahir pesan kita satu orang ulama besar sufi. Dia nak pergi mengajar tu. Dia duduk kat pintu ni memakan masa yang agak lama. Sampai dia menangis takut. Dia datangkan ayat-ayat. Dia mengingatkan diri dia sendiri. Atak muru nabil nas bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tadruna kitab afala taqilun. Ha, kau suruh orang buat baik, waktu kau sendiri tak buat, kau tak berakal ke tuan kata. Sengah buat baik apa al ikhlas. Kau ajau ikhlas, syekh ikhlas. Rupa dia sendiri tak ikhlas. Mana masalah anda ni? Oh, takut. Ini suami ceramah. Bini jadi SU. Aku nak ceramah kontak bini saya lah. Kan? Mana melakuk, melakuk 800 Johor, 1002. Habis ilmu. Jadi apa? Timbang kilo. Sana sekian, sekian. Salam. Bukan ilmu ni tarap dia 1 juta. Sayyidina Ali kata, kalau orang tu mengajar kau 1 huruf saja, dia layak jual kau sebagai abdi. Besar tak tarap ilmu tu. Tak layak nak bayar dengan duit ni. Ya? Yeah?